Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba. Alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Sering salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Biasa kita mengkaji tafsir, tapi malam ini kajian tafsir kita hentikan dulu. Kita akan membahas satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk penyegaran pikiran kita, biar tidak bosan. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Abi Dawud dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة فقال يا أبا أمامة ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت صلاة قال هموم لزمتني وديون يا رسول الله قال أفلو علمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى أمك دينك قلت قلت بلى يا رسول الله قال إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال قال أبو أمامة ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني رواه الترمذي وحسنه. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه satu di antara 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas 1000. Dan dia juga seorang sahabat dari sahabat-sahabat Ansar yang memiliki banyak keutamaan. Jadi Abu Sa'id ini bercerita, jadi suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Tiba-tiba saja kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin dilangkahkan ke masjid. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seorang laki-laki dari Ansar yang bernama Abu Umamah. Beliau pun berkata, wahai Abu Umamah, apa yang membuat engkau berada dan duduk di masjid padahal bukan waktu salat? Maka dia menjawab, ya Rasulullah, aku sedang dirundung bingung karena hutang yang belum kulunasi. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, maukah aku ajarkan kepada engkau wahai Aba Umam kalimat-kalimat yang jika engkau mengamalkannya niscaya Allah akan menghilangkan kebingunganmu dan mampu membayarkan hutang-hutang. Maka Abu Umamah mengatakan, tentu ya Rasulullah, apa itu kalimat-kalimat yang kau akan ajarkan? Kemudian beliau bersabda, apabila engkau memasuki pagi dan petang, maka bacalah doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasad, wa a'udzubika minal jubni wal buhli, wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari sikap pengecut dan bakhil. Dan juga aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan kesewenang-wenangan manusia kepadaku. Kemudian Abu Umama berkata, kemudian aku melakukannya sebagaimana arahan Rasul. Ternyata Allah benar-benar setelah itu menghilangkan kegelisahanku dan memberikan jalan untuk melunasi hutang-hutang. Hadis ini dikeluarkan Abi Dawud dan dihasankan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sebelum saya jelaskan tentang makna doanya. Karena yang penting adalah makna daripada doa yang diajarkan Rasul ini. Ini bisa dijadikan pegangan hidup untuk kita. Jadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu kisah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba kakinya dilangkahkan ke masjid dan itu di waktu duha. Kita tahu waktu duha itu waktu orang sibuk-sibuknya bekerja. Yang ke kantor, yang ke ladang, yang ke pasar. Pokoknya biasanya waktu duha itu jarang orang ada di masjid. Umumnya waktu duha itu orang sedang sibuk. Semua berada di tempat pekerjaannya masing-masing. Baik di zaman kita ataupun di zaman Nabi. Karena itu waktu memang manusia sedang bergerak mencari kehidupan. Tiba-tiba entah kenapa Nabi SAW ingin berangkat ke masjid. Ingin melangkahkan kedua kakinya ke masjid. Tentu yang mendorongnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kemudian dia sampai di masjid adalah satu dua orang yang duduk di situ. Rupanya dilihatnya ada seorang sahabat yang duduk di pojok masjid. Sedang menghadap kiblat dan sedang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Nampak dari wajahnya muram durja. Nampaknya banyak masalah. Karena biasanya orang yang banyak masalah itu kan nampak dari mukanya. Tidak pernah bercahaya wajahnya, muram terus kan gitu. Senyum pun susah kalau ada masalah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam paham bahwa sahabat ini ada masalah dalam kehidupannya. Maka Rasul mendekati dan berkata, "Ya Aba Umama, mali araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti shalah." Aba Umama, itu engkau di situ. Ada apa engkau duduk di situ? Ini kan bukan waktu salat. Maksudnya bukan duhur, bukan asar, bukan maghrib, bukan isya, bukan subuh. Jam-jam segini itu harusnya orang bekerja. Kenapa kau duduk di situ? Maka kemudian Abu Umamah mengatakan, humumun lazimatni waduyunun. Humumun lazimatni waduyunun ya Rasulullah. Rasul, aku dirundung kebingungan. Dan aku dirundung dengan hutang-hutang yang tidak sanggup kubayar. Aku sedang stres. Bahasanya seperti itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul, tahu memberikan solusi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aba Umam, seandainya atau sekiranya aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang kau bisa baca kalimat ini pagi dan petang, niscaya Allah akan hilangkan kebingunganmu dan Allah akan lunasi hutang-hutangmu. Mau tidak?" Maka tentu orang yang lagi bingung, lagi stres, diberikan solusi, tentu langsung mau kan? Tentu ya Rasulullah, apa itu kalimat-kalimat itu? Maka Nabi SAW mengajarkan nih kalimat ini. Maka ini risalah kepada siapapun yang lagi stres, yang lagi bingung, yang lagi banyak masalah, yang terlilit hutang, yang banyak musibah. Baca doa ini, pagi dan petang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau begitu bacalah wahai Abu Umam. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan.
wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepada dari kegelisahan dan kesedihan ini. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan ini. Aku berlindung dari sifat pengecut dan bakhil. Dan aku berlindung dari pengaruh hutang dan penguasaan manusia kepada. Maka Abu Umamah radhiyallahu an, sami'na wa ata'na. Dia terus mengamalkan doa yang diajarkan Rasul. Tentu bukan hanya doa saja, dia pun berusaha. Karena tawakal itu tergabung dari dua makna, doa dan mengambil sebab. Maka selang beberapa waktu setelah dia mengamalkan doa ini, apa kata beliau? Fa fa'altu dzalika fa adhaballahu hammi wa qadha 'anni daini. Ketika aku rutinkan doa itu pagi petang, maka Allah Subhanahu wa taala pun lambat laun menghilangkan kebingunganku dan melunasi seluruh hutang-hutang. Dari sini banyak faedah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pertanyaan, kenapa di waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melangkahkan kaki padahal tidak ada sesuatu yang dituju oleh Nabi di masjid itu? Pertanyaannya, Abu Umamah radhiyallahu an adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan bahwa kebingungan ataupun susah gitu ya, kesusahan hidup ini bukan hanya dialami oleh kita, rupanya para sahabat pun susah juga. Ada juga yang kelit hutang gitu. Jadi bukan Anda sendiri yang kelit hutang itu, sahabat pun ada yang kelit hutang. Sehingga hidupnya susah, akhirnya bingung dan stres. Tapi Abu Umamah mengajarkan kepada kita, apabila kita ada masalah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian, maka tidak ada tempat untuk mencari solusi kecuali masjid. Maka dia berangkat ke masjid. Kemudian dia duduk di mihrab, menengadahkan tangan kepada Allah dan berdoa, ya Rabbi ya. Maka dijelaskan dalam sebuah riwayat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hajabahu amrun fazi'a ila shalah. Nabi itu kalau ditimpa sebuah permasalahan yang sulit keluar dari situ, maka Rasul biasanya langsung salat. Kenapa? Karena dalam salat itu maknanya melibatkan Allah dalam permasalahan. Sebesar apapun masalah, kalau Allah terlibatkan akan diuraikan itu masalah. Tapi sekecil apapun masalah, kalau Allah tidak terlibat, susah untuk menyelesaikan. Makanya Abu Umamah tahu. Dan ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya melesat ke langit. Dan Allah ijabahi dengan dikirim kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diajarkan beberapa kalimat doa. Sebab itulah Abu Umamah dilepaskan dari kebingungan dan hutang yang melilitnya. Ini penting. Dalam segala hal kembali kepada Allah. Minta kepada Allah. Curhat kepada Allah. Jangan curhat di medsos. Tidak ada gunanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini satu faedah dari penggalan permulaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa apabila ada masalah, minta kepada Allah, datang ke masjid. Kenapa masjid? Karena masjid itu baitullah, rumahnya Allah. Rumahnya Zat yang Maha Perkasa, Maha Kaya, Maha mengabulkan setiap doa. Yang Ia katakan setiap sepertiga malam, man yad'uni fa astajibana. Siapa yang meminta kukabulkan? Siapapun yang meminta kukabulkan. Maka kalau seandainya ada masalah, datang ke masjid, memang masjid itu rumah Allah. Bukan datang kepada orang-orang yang tidak pernah mampu mengabulkan doa. Allah yang Maha Kaya, minta kepada Zat yang kaya. Sebab kalau kita bandingkan hutang Anda berapa,
sebesar apapun hutang Anda, jauh lebih kaya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala dari orang yang Anda hutang. Maka minta kepada Zat yang paling kaya untuk dilunasi hutang-hutang. Baik, kita akan bahas tentang makna doa ini yang paling penting. Makna doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Umamah ini. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada Abi Umamah, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kesusahan, wal hazan, dan dari kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu dari al ajzi, kelemahan, wal kasal, dan kemalasan. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, dan aku berlindung kepadamu ya Rabb dari kepengecutan dan juga kebakhilan. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal, dan aku berlindung kepadamu dari pengaruh hutang dan juga dikuasai manusia. Berarti ada berapa poin? Ada 8 poin di sini. 8 poin yang menjadikan manusia lemah, yang menjadikan manusia tidak berdaya, yang menjadikan manusia tidak bisa apa-apa. Kalau kita selamat dari 8 poin ini ikhwan, maka kita akan semangat hidup. Tapi kalau Anda terkena 8 poin ini, maka akan lemah hidup kita. Makanya kita berlindung jangan sampai 8 poin ini terkena kepada kita. Karena ini semua berkenaan dengan penyakit hati. Kita tahu bahwa membersihkan hati itu bukan seperti membersihkan piring, membersihkan rumah, membersihkan mobil. Mudah. Ya, tapi membersihkan hati yang kotor itu sulit. Taib, yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk berlindung minal hammi wal hazan. Minal hammi wal hazan. Alham dan juga al hazan. Apa itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan manusia ini oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat susah dan juga dibuat senang. Itulah kehidupan manusia. Kadang susah, kadang senang, kadang tertawa, kadang menangis, kadang sedih, kadang bahagia. Itulah manusia. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari itu diputarkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alham wal hazan itu, alham itu artinya kesusahan, al hazan itu artinya kesedihan. Kalau seorang merasakan duka cita dengan perkara-perkara yang sudah lewat, itu disebut al hazan. Umpamanya dulu kita ditinggal mati oleh pasangan kita, ditinggal meninggal oleh anak kita, ditinggal mati oleh ibu bapa kita. Kemudian kita terpikir terus. Sedihnya itu tidak hilang-hilang. Itu namanya al-hazan. Yeah. Atau mungkin seseorang itu dulu pernah kaya, tiba-tiba bangkrut, kepikiran terus bahwa dia pernah kaya, sedih akhirnya. Atau dulu mungkin seseorang, boleh jadi mungkin menunggu seseorang tapi tak datang pula orang itu. Ditunggu-tunggu tak datang juga. Suaminya pergi, rupanya hilang kontak. Bertahun-tahun, entah kawin lagi, entah mati, tak jelas. Ditunggu-tunggu sedih akhirnya. Itu disebut al-hazan. Atau boleh jadi dia kehilangan harta yang banyak. Entah kena tsunami, entah kena gempa, entah kena musibah apalah. Tiba-tiba harta yang sudah lama dikumpul-kumpulnya ludes dalam sesaat. Akhirnya dia kepikiran, kemudian sedih. Itulah al-hazan.
Tetapi kalau seandainya seseorang itu bingung karena perkara yang akan datang. Gimana? Saya sudah utang banyak. Waktu penagihan sudah dekat. Saya pula tak ada uang untuk membayarnya. Susahlah hidup dia. Itu disebut alhamdulillah. Gimana anak saya kalau sudah besar? Bisa sekolah tidak, bisa mondok tidak dia. Stres, sudah dipikirkan. Jadi kalau ham itu memikirkan sesuatu yang akan datang, kalau hazm itu sedih dari perkara yang sudah berlalu. Lah kita berlindung dari dua-duanya. Dari susah dan sedih. Karena orang susah itu, ikhwatu fiddin, biasanya mematikan otak. Orang kalau sudah susah, otak itu jadi buntu, ikhwan. Ya kan? Padahal hidup di dunia ini, antum saja berjalan, terkadang mendaki, terkadang turun. Terkadang belok kiri, terkadang belok kanan. Terkadang ada lubang, terkadang mulus. Dan begitu seterusnya, itu hidup di jalan raya. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari kita. Kan tidak semua dalam bahasa Arab ala tul gitu ya. Lurus saja kan tidak. Orang itu kan pasti diuji. Entah diuji oleh pasangannya, entah diuji oleh anaknya, entah diuji oleh orang tuanya, entah diuji dengan tetangganya. Apakah diuji dalam pekerjaannya, apakah diuji dengan kesehatannya, apakah diuji dengan ekonominya. Namanya orang itu kan diuji setiap hari. Dunia ini bukan tempat istirahat. Dunia ini tempat ujian. Makanya biasanya kalau orang susah, ikhwan, maka akan kusut. Kusut itu wajah. Nampak dari kekusutan wajah. Otaknya akan susah untuk berpikir. Makanya apabila susah, ikhwan, maka gelap yang ada dalam otaknya. Sehingga yang kusut tidak bisa terurai. Makanya kita berlindung dari kesusahan. Karena orang susah itu susah berpikir biasanya. Ya. Kita berlindung dari susah. Sebab kalau senang biasanya encer otaknya. Ya kalau senang kan encer otaknya. Kayaknya plong di dunia ini. Tapi kalau susah kan rumah megah jadi sempit. Dan itu. Istri cantik pun kayak iblis. Orang susah, stres. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Begitu juga orang sedih. Orang sedih ini ikhwan sama dengan orang susah juga. Kalau orang sedih itu biasanya juga kurang lebih hidupnya. Tidak ada cahaya kebahagiaan dalam apa namanya? Raut mukanya itu senyum pun susah orang sedih itu. Dihibur macam manapun orang sedih tetap sedih. Sehingga susah berpikir, makanya susah dan sedih ini membutakan pikiran orang. Sholat susah khusyuk. Ya coba saja orang sedih. Susah khusyuk ikhwan. Ada orang yang hari ini umpamanya meninggal pasangan. Dan pasangannya itu dicintai dia, entah suami entah istri. Kemudian dia sholat. Khusyuk tidak? Tidak khusyuk. Tidak akan khusyuk. Terpikir dengan perkara lain. Terkadang apa yang dibaca dalam sholat pun tidak sadar dia. Baca apa dia kan? Begitu juga orang susah. Susah otaknya itu. Karena bingung otaknya. Susah. Seperti kisah ketika seseorang yang hari itu akan dibunuh kemudian dia sholat. Kan ada kisah. Ada orang soleh menitipkan barang kepada perampok yang disangkanya perampok ini orang baik. Rupanya dibawa ke tengah padang pasir. Setelah di tengah padang pasir rupanya dia ngaku aku perampok. Kemudian dia mengatakan, kalau engkau perampok, gak apa-apa. Lepaskan aku, semua kekayaanku ambil. Gitu. Rupanya perampok ini mengatakan, semua orang yang kurampok hartanya persis ucapanmu dengan kamu. Tapi tidak ada yang selamat dari aku. Kemudian dia mengatakan, kalau begitu izinkan aku sholat. Diambilnya wudu, kemudian sholat dua rakaat. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar.
blank, enggak ada yang bisa dibaca, hilang semua hafalannya. Kenapa? Terpikir habis sholat mau mati, mau dibunuh. Coba bayangkan, antum sholat kemudian ditodongkan pisau dari belakang, habis salam saja pecah tuh kepala. Kira-kira Fatihah itu hafal enggak? Enggak akan hafal. Apa ini? Apa ini? Karena sudah jelas tuh, habis sholat mau mati. Itulah orang bingung, gelap hatinya. Makanya Rasul berlindung dari dua perkara ini, dari susah dan dari duka cita. Ini yang pertama dan kedua. Kemudian yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan aku berlindung dari kelemahan dan juga dari kemalasan. Ma'asyiral muslimin, apa bedanya al-ajzu dan apa bedanya al-kasal? Ulama mengatakan bahwa al-ajzu itu adalah huwa wujudu iradatin lil fi'li ma'adami wujudi kudratin li'injazihi. Wa ammal kasalu fahuwa intifa'u tilkal iradah. Orang lemah itu adalah orang yang punya keinginan untuk melakukan sesuatu, tapi tidak kuasa melakukannya. Lemah dia. Ingin dia sholat, tapi badannya sakit setruk tak bisa sholat. Inginlah dia dengar azan, tetapi kedua telinganya tuli, rusak gendangnya. Ingin dia kerja, tapi bagaimana aku lagi sakit. Itulah orang lemah namanya. Lemah itu punya keinginan untuk melakukan sesuatu, tapi tidak punya kemampuan. Itu disebut lemah namanya. Tapi kalau malas ini beda. Ya. Malas ini dia sanggup melakukan. Dia bisa melakukannya. Dia bisa sholat. Dia bisa datang ke pengajian. Dia bisa bekerja. Mampu badannya, tapi tidak ada keinginan. Itulah bedanya dibalik. Gitu. Kalau satunya, yang lemah itu punya keinginan tapi tak sanggup melakukan. Kalau malas terbalik, malas itu sanggup melakukan tapi tak punya keinginan. Saya contohkan lebih jelas. Ada suara azan. Ada suara azan. Semua orang dengar azan. Saya, antum, siapapun lah orang dengar azan. Yang satu dengar azan, langsung dia ke masjid. Bahkan belum lagi muazin azan itu, langsung dia ke masjid. Baru ngidupin mic aja dia sudah ke masjid. Yang satu pula tak dengar suara azan. Kemudian dia pun setruk tak bisa pula melangkah ke masjid. Lah yang satu pula dia dengar dia suara azan tapi tak mau ke masjid. Itu kan beda. Ya. Ini yang satu ini betul-betul dia mendengar suara azan langsung bergegas ke masjid. Orang yang beriman seperti itu. Tidak lemah, tidak malas. Ya. Tetapi yang satu pengen dia ke masjid tapi tidak bisa mendengar azan. Walaupun dia mendengar azan, kaki pula tak bisa dilangkahkan karena satu. Lemah dia. Itu disebut lemah. Ya. Yang satu pula sanggup kakinya datang ke masjid, tetapi keinginannya tidak ada. Itulah malas. Makanya kita berlindung dari dua perkara ini. Jangan sampai ditimpakan kelemahan, sehingga kita ingin berbuat sesuatu tidak bisa. Jangan pula sampai ditimpa kemalasan, mampu melakukan sesuatu tapi dihilangkan keinginannya. Seorang mukmin dihilangkan dua penyakit ini. Jangan malas dan jangan lemah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang lemah ini, lemah pula pikirannya. Orang lemah ini pikirannya lemah.
tidak ada energi, tidak punya inisiatif, orang lemah, ya. Mudah menyerah. Dalam kehidupan dunia itu orang lemah mudah menyerah. Belum dihadapi sudah nyerah. Padahal kalau seandainya permasalahan itu dihadapi, yang besar itu jadi kecil sebenarnya. Tapi karena lemah dia, perasaan bahwa kalau saya selesaikan tidak bisa, saya mundur saja. Nah, itulah orang lemah. Enggak akan sukses hidupnya orang lemah itu. Ya. Karena orang lemah itu masalah berat itu makin berat bagi dia. Makanya tidak bisa diuraikan oleh orang lemah itu. Makanya jangan mengambil pemimpin itu orang lemah. Hancur negara ini. Orang lemah ini membahayakan. Keinginannya kuat, cita-citanya tinggi gitu ya. Tapi tidak bisa diraih. Lah orang malas. Kalau sudah malas ikhwan, kira-kira apa yang dikerjakan orang malas itu? Apa yang mau dikerjakan orang malas itu? Orang malas itu susah kerja. Dalam kehidupan dunia saja orang malas itu susah kerja. Kerjanya duduk-duduk, termenung, tidur saja. Orang malas gitu ya. Gitu. Ma'ruf orang malas itu. Ya. Orang malas itu banyak angan-angan saja biasanya. Jadi angan-angannya itu kayaknya tinggi kali. Pengen terbang tapi tak punya sayap. Ya. Pengen usaha tapi tak punya modal. Akhirnya angan-angan saja. Itulah orang malas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya saya pernah membaca istilah-istilahnya. Istilah Melayu kalau tidak salah itu. Mati Belanda karena pangkat. Mati Cina karena kaya. Mati Keling karena makanan. Mati Melayu karena angan-angan. Gitu. Jadi intinya bahwa ma'asyiral muslimin, jangan pula banyak angan-angan, malas, kerja saja. Ya. Jadi pengaruh-pengaruh seperti ini, pengaruh orang lemah dan malas ini menghancurkan kehidupan muslim. Kehidupan kita dihancurkan dengan dua sifat ini. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, jangan sampai seorang mukmin ini terkena malas dan terkena lemah. Jangan kita lemah, jangan kita malas. Tetapi harusnya kita kuat dan semangat. Seorang muslim itu harus kuat dan semangat. Menghadapi apapun harus kuat dan semangat. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun, kata Rasul. Saya heran dengan perkaranya seorang mukmin, kata Rasul. Kok semuanya baik bagi dia? Enggak ada yang jelek bagi seorang mukmin, semua baik bagi dia. Ditimpa musibah, dia sabar. Ditimpa nikmat, dia syukur. Dua-duanya baik, kata Rasul. Itulah seorang mukmin. Betapa banyak orang yang ketika ditimpa musibah tidak sabar, akhirnya menjadi lemah dia hidup. Putus asa. Mengingkari rahmat Allah. Jatuh ke dosa besar. Kan banyak tuh yang ditimpa musibah akhirnya kemudian mengeluh. Allah pula disalahkan. Ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Dijadikannya fitnah manusia kepadanya seperti azab yang Allah turunkan. Gara-gara manusia ngomongin kita, membuli kita di medsos, padahal itu medsos bukan alam nyata, alam gaib itu. Udah stres hidupnya. Ya, udah lemah. Ya. Ini kan repot kalau kayak gini. Makanya kenapa kemudian Nabi SAW meminta agar seorang muslim dan mukmin itu terhindar dari dua sifat ini. Sifat lemah dan sifat malas. Ini sudah empat. Kemudian kata Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan yang ke lima dan ke enam, wa a'udzubika minal jubni wal buhli, dan aku berlindung kepadamu ya Rabb dari al jubni. Jubni itu apa? Pengecut. Al buhli itu apa? Bakhil. Orang bakhil itu ikhwan, apa sih?
apa sebenarnya keinginan orang bakhil itu? Bukankah kebakhilan itu tidak menambah harta, dan bukankah infak juga tidak menyedikitkan harta? Dikiranya orang bakhil itu nambah harta? Tidak. Karena harta itu sudah ditakdirkan kan porsinya oleh Allah Azza wa Jalla kan? Kan sudah ditentukan porsinya oleh Allah. Semua sudah ditakdirkan. Bahkan ketika kita dalam janin perut ibu kita, datanglah malaikat itu menulis rizkinya sekian, hidupnya sekian, matinya sekian, bahagianya sekian, kan begitu ya? Sudah ditulis rizkinya, lalu kenapa anda bakhil? Bakhil loh tidak menambah harta. Infak juga tidak menyedikitkan harta. Bahkan sebaliknya, ma naqasa min mali sadaqah bal yazdan, kata Rasulullah. Tidak berkurang harta yang disedekahkan, bahkan bertambah. Semua sudah ditakdirkan. Kalaupun kita menyedekahkan harta kita, tidak akan memadaratkan harta kita. Sekarang ada orang yang mengumpul-ngumpulkan harta. Maksudnya apa? Maksudnya mungkin ia ingin menguasai harta. Tapi lama-lama ketika harta sudah banyak, dia pula yang dikuasai harta. Kan begitu ya? Maunya kan dia yang menguasai harta. Oh, nanti kalau sudah saya punya rumah, kalau saya punya mobil, kalau saya punya uang banyak, saya juga pengenlah umroh haji. Saya pengen buat masjid, saya pengen buat musola, saya pengenlah ini itu, macam-macam tuh angan-angannya waktu miskin tuh. Ketika dikumpulkan harta sedikit demi sedikit, kayalah dia. Ketika dia sudah kaya, lupa tuh keinginan baik. Yang ada harta menguasainya. Makanya Rasul mengatakan, ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham. Celaka hamba dinar dan celaka hamba dirham. Kenapa Rasul mengistilahkan celaka hamba dinar? Celaka hamba dirham itu. Karena dinar dan dirham itulah yang telah menghambakan dirinya. Di mana ketika dinar dan dirham menyuruh dia zalim, dia pun zalim. Menyuruh untuk berbuat jahat, dia pun buat jahat. Menyuruh untuk bakhil, dia pun bakhil. Menyuruh untuk memutus silaturahim, dia pun putus silaturahim. Lalu siapa yang menguasai? Harta atau anda? Ya. Makanya ikhwatu fiddin, sifat bakhil ini aneh sebenarnya. Kalau orang yakin dengan takdir Allah Azza wa Jalla, tidak mungkin orang bakhil. Sampai ada satu kisah, ada orang kaya raya, dulunya orang miskin. Akhirnya bekerja, kayalah dia. Setelah kaya, anaknya pula yang memanfaatkan kekayaan. Belilah mobil bagus tuh anaknya. Kemudian orang-orang mengatakan kepada orang kaya itu, bukankah kau yang cari uang? Kenapa pula anakmu yang pakai mobil? Kau jalan kaki. Apa jawabannya? Aku ini anak orang miskin, makanya aku jalan kaki. Anakku ini anak orang kaya, makanya pakai mobil. Subhanallah. Gimana cerita? Jadi dia ini hanya kumpul harta, rupanya orang lain yang menikmatinya. Disinilah para ulama mengatakan haqiqatil mal at-tajmi'u wa tafriq, bahwa hakikat harta itu at-tajmi', dikumpul wa tafriq, habis itu ditinggalkan. Setelah dia kaya, yang menikmati siapa? Orang lain, anak cucunya. Jadi rebutan mereka. Ketika dia meninggal, masya Allah, sedihnya luar biasa. Kayaknya air mata kalau ditampung itu satu ember lah tuh. Saking sedihnya ayahnya meninggal. Sehari saja nangis kayak gitu. Besoknya tanya, mana kunci berangkas? Mana tuh sertifikat rumah? Di notaris mana? Ada mulai kan begitu. Lalu apa coba? Lelah anda bekerja, capek anda mencari uang, rupanya setelah banyak uangnya diserahkan kepada orang. Yang parahnya pula ahli warisnya bunuh-bunuhan. Mereka yang senang, anda pula susah di kuburan.
Karena di akhirat orang yang banyak harta akan dua soalannya, min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu, dari mana kau dapat harta itu, ke mana kau belanjakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bakhil ini ikhwan, kata Imam Syaukani rahimahullahu taala, al-bukhlu qad lazima al-yahud luzuma luzuma dhalli syamsi fala tara yahudiyan wa in kana maluhu fi ghayatil kasrah illa wa huwa min abkhali khalqillah. Kata Imam Syaukani, bakhil itu adalah sifat yang melazimkan bagi Yahudi. Orang Yahudi itu terkenal manusia paling bakhil di alam semesta, kata Syaukani. Dan engkau tidak akan melihat satu pun orang Yahudi, walaupun hartanya banyak, kata beliau, illa wa huwa min abkhali khalqillah, kecuali mereka adalah orang yang paling sebakhil-bakhilnya makhluk Allah. Karena bakhil sendiri ikhwan, itu hakikatnya sifat binatang, bukan sifat manusia. Coba lihat kalau antum kasih makan ke monyet itu. Ya kan? Rebutan tuh. Enggak ada monyet bagi-bagi sama kawannya. Yang ada tangan satu pegang pisang, tangan lain juga pegang pisang, kaki pula pegang pisang. Di mulut belum dilepehkan. Lari dia. Enggak mau berbagi dengan kawannya kan? Lalu apa bedanya orang bakhil dengan monyet kalau begitu? Jadi bakhil ini sifat binatang. Makanya kemudian datang syariat Islam supaya kita berlindung dari kebakhilan. Dan Allah mengatakan wa ammaman bakhila wastagna. Adapun orang yang bakhil dan merasa cukup dengan Allah, dengan dirinya, tidak perlu dengan Allah, istagna, merasa cukup dengan dirinya. Dia tidak berhajat dengan Allah. Maka di ujung ayat telah mengatakan fasanu yassiruhu lil usra. Sudah sulit jalan ke sorga. Bahkan mudah jalan ke neraka. Allah persulit lagi. Ya. Makanya kenapa kemudian Nabi mengancam thalathun muhlikat. Ada tiga perkara yang menghancurkan manusia. Syuhun muta' wahawan muttaba' wa ijabul mar'il nafsi. Kebakhilan yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, dan kebanggaan diri yang jadi kesombongan dirinya. Ma'asyiral muslimin, kemudian yang kedua pengecut. Seorang muslim tidak boleh pengecut. Tidak boleh jubah. Karena separuh kehidupan manusia ini jadi gagal gara-gara pengecut. Orang mau berbisnis, modal sudah ada, skill sudah ada, keberanian tak ada, tak jadi orang bisnis. Jadi pengecut itu bukan dalam peperangan saja, pengecut dalam hidup kesehari-harian, tidak berani menegur orang atau tidak berani menghadapi kehidupan, pengecut, takut dia, sehingga kemudian orang seperti ini terus dilanda rasa takut. Jangan yang terlalu besar. Coba kalau ada orang yang suka takut dengan setan nih. Jangan cerita jalan ke Tamiang, ke kuburan Tamiang. Jalan ke belakang rumah yang gelap saja. Lari kencang. Mau nabrak tiang, mau nabrak pohon, terserah. Yang penting lari. Orang pengecut tuh kayak gitu. Itu dalam kehidupan apapun orang pengecut kan seperti itu. Makanya kenapa dalam Islam kita meminta dihilangkan, jangan sampai jadi orang pengecut. Apalagi sampai menyampaikan kebenaran. Jangan takut menyampaikan kebenaran. Makanya ketika Hasan Al-Basri rahimahullahu taala ditanya soal zuhud, dia mengatakan dha ma laka fi yadi. Letakkan hartamu di tangan. Jangan letakkan di hati. Sebab kalau datang harta cukup di tangan, pergi harta cukup pergi dari tangan. Hati tidak ada ruang untuk harta, sehingga tidak akan sedih. Datang harta tidak begitu bahagia, pergi harta pun tidak begitu sedih. Kemudian orang-orang mengatakan, ya imam,
engkau ini selalu mengajarkan kami zuhud. Kenapa kau kaya raya? Dikiranya orang zuhud harus miskin gitu maksudnya. Apa kata Hasan Al-Basri? Likai la atamandalu alal muluk. Supaya aku tidak menjilat pemerintah. Aku bisa katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tidak ada yang menyentir saya. Keberanian. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir. Yang nomor 7 dan 8. Nabi SAW mengatakan, wa'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Wa'udzubika min ghalabatid dain wa qahri ar-rijal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan aku berlindung kepadamu ya Rabb dari pengaruh hutang. Inilah yang dimaksud hadis yang kita baca ini. Yang diderita oleh anak muda yang ditemui Rasul yang namanya Abu Umamah. Ada apa wahai Abu Umamah? Humumun lazimatni waduyunun, kebingungan dan hutang ya Rasul yang melilit aku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hutang ini sampai-sampai Rasul mengatakan, iyyakum waddain fa inna awwalahu hammun wa akhirahu harbun. Hati-hati kamu jangan hutang, karena hutang itu awalnya adalah kesusahan, kebingungan, dan akhirnya peperangan dan permusuhan. Dalam riwayat, hammun fil laili wa mazallatun fil nahar. Tidak bisa tidur di malam hari karena stres, di siang hari hilang pula karena dicari debt collector. Hilang siang-siang sembunyi deh. Ya kan? Orang utang kan gitu, enggak akan bisa tidur orang banyak utang itu. Stres dia, malamnya enggak akan nyenyak tidur, terkadang tidur pun kebawa mimpi itu debt collector-nya itu. Bahkan lebih kejam lagi dalam mimpi debt collector daripada kenyataannya. Stres orang utang itu. Tetapi sebelum saya jelaskan ini, seseorang itu kalau memang dilit hutang karena sebuah perkara yang memang menghajatkan. Contoh memang dia miskin orangnya. Kemudian anaknya sakit. Rumahnya bocor, ya. Kesehatannya terganggu, dia tidak bisa ke dokter kalau tidak mati. Dan begitu seterusnya. Terpaksalah dia hutang. Akhirnya kemudian setelah sembuh anaknya, dia tidak sanggup membayar hutang. Tapi dia sudah berusaha untuk membayar hutangnya. Kemudian Allah takdirkan meninggal, maka Allah akan redha kepada pemilik harta yang menghutangi. Nanti pada hari kiamat tidak akan diambil kebaikannya. Tetapi kalau dia hutang hanya untuk memperkaya diri sendiri. Dia hutang karena hidup di zaman sekarang ini kayaknya kalau enggak hutang enggak afdol. Rumah, nyicil kredit KPR, hutang. Kan itu ya. Setelah rumah tengok tetangga punya motor, pengen juga beli motor. Datang ke Adira, hutang lagi. Kan itu. Kemudian gak enak tidur di lantai gitu. Tengok di marketplace. Oh, nampaklah ada ranjang bagus, spring bed. Boleh hutang, cicil hutang lagi kan. Kulkas hutang, alat-alat dapur hutang, semua hutang. Coba ingat, enggak nasib baik bukan istri aja yang hutang mahar. Ada orang yang seperti ini. Hidupnya hanya untuk hutang, padahal bukan hajat, bukan kebutuhan kan. Dia bisa tidur kok di tikar, kenapa mesti hutang? Kan sama saja. Jadi yang lebih parahnya lagi, ada orang-orang yang ketika dimintai untuk membayar hutang, lari-lari dia. Makanya persis seperti hadis ini, mazallatun finnahar, hilang dia di siang hari. Karena dicari dari kolektor itu. Orang hutang itu. Kemana HP enggak aktif, nomor diblokir. Anehnya pula handphonenya bagus. Kalau lebaran bisalah dia pakai baju bagus, anaknya pun bagus-bagus, mobilnya bagus, semuanya serba bagus.
Coba kalau seandainya ada orang mengatakan, daripada kau belikan handphone, belikan mobil, bayarlah hutang-hutang kamu kepadaku. Kan gitu, ngeleslah macam-macam. Inilah yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, matlul ghani zulmun yuhillu irdahu wa uqubatah. Orang yang sanggup membayar walaupun dengan cara cicil tapi tidak mau membayar, zalim dia, halal digibah kehormatannya ataupun halal dipenjarakan badannya. Masalahnya Ustaz, kalau saya lapor polisi bukan pidana, perdata nih. Habis duit saja kata. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya bahwa kita berlindung karena begitu orang punya hutang itu dia stres malamnya, persis kata Rasulullah. Fa inna awwalahu hammun. Awalnya stres, enggak bisa bayar. Wa akhirahu harbun. Akhirnya perang dia. Kadang-kadang yang kejam ini bukan yang nagih hutang. Yang kejam ini yang berhutang. Harusnya yang marah-marah itu yang nagih utang. Ini yang utang yang marah-marah. Ngancam-ngancam lagi. Jadi kadang-kadang aneh di dunia ini. Jadi makanya kenapa di sini Nabi mengatakan wa akhirau harbun. Jadi bertengkar jadinya kan. Tadinya hubungannya baik-baik saja. Ketika pinjam itu Masya Allah. Pakai gombal mokio kata yang muda. Dirayu-rayunya tolong ini itu. Dikasih utang. Baik rayuannya tuh, ketika diambil uangnya, jadi musuh bebuyutan. Kadang-kadang hilang. Ya. Makanya di sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, sampai Ibnu Umar mengatakan kepada Hamran, seorang sahabatnya, ya Hamran, ittaqillah. Wala tamut wa alaika dainun. Wahai Hamran, bertakwalah kepada Allah. Jangan mati sementara engkau membawa hutang. Kenapa? Karena kebaikanmu akan diambil sehingga tidak tersisa dinar dan dirham lagi untuk. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir, wa qahrir rijal. Dikuasai manusia. Umumnya dikuasai manusia itu karena terlampau banyak orang itu mendapatkan hutang budi. Ya kan? Kalau ada orang sudah banyak bantu, banyak nolong, akhirnya hutang budinya segudang. Susahlah kita mau nasihati. Tidak enak, dia sudah baik sama saya. Gitu. Tolonglah nasihati. Dia sudah zalim sama saya, sudah jahat. Iya mau saya. Tapi gimana ya, dia juga sudah baik sama saya. Itulah dihutangi. Kalau sudah hutang ini kan, kalau dain ini hutang harta, ini hutang budi ini. Sama-sama hutang. Yang satu hutang duit, yang satu hutang budi. Ketika hutang budi makin banyak, sering dikasih hadiah, sering dikasih utangan, sering dikasih ini, akhirnya sering dibantu, banyaklah budi dia sama dia, susah dia mau bicara. Makanya qahrir rijal itu artinya tidak punya kemerdekaan diri. Dia jadi budak di hadapan manusia. Dikuasai manusia. Padahal kita ini diciptakan untuk merdeka, bisa mengatur diri sendiri. Kenapa jadi budak? Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dikuasai orang, atau qahrir rijal itu maknanya jangan sampai ada orang yang kemudian berani mengancam kita sehingga kita takut. Dikuasai rasa takut karena diancam, mau dibunuh, mau dipukul, mau di ini, mau di itu. Jangan sampai dikuasai orang. Makanya kemudian yang terakhir Rasulullah SAW berlindung, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ku berlindung kepadamu ya Rabb dari pengaruh hutang dan pengaruh kuasa manusia kepadaku. Wallahu alam, tepat di jam 9. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Taib ikhwan, tidak ada tanya jawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.